berdoa itu adalah merupakan obat penawar yang paling utama di dalam hati kita. Ya, di samping itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi doa itu adalah senjata paling utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita punya kebutuhan apapun, jangan lepas dari yang namanya doa. Gitu. Kita hanya bisa berharap, tapi iringi harapan itu dengan doa. Karena apa? Di dalam Al-Quran, Allah itu mengabulkan doa, bukan mengabulkan harapan. Ya, betul nggak? Iya kan? Di dalam Al-Quran itu Allah senantiasa mengabulkan daripada doa. Udu'uni astajib lakum. Gitu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Jadi seperti itu konsepnya. Allah Subhanahu